Tim Promotif dan Preventif Kantor Kesehatan Haji memberikan sosialisasi menjaga kesehatan jemaah haji. Menyusul cuaca ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 50 derajat Celcius saat siang hari. Anggota Tim Promotif dan Preventif Kantor Kesehatan Haji, Dr. Nani meminta jemaah haji kloter 27 memakai alat pelindung diri APD seperti masker, semprotan air, dan minum air.